Next ronde final antara El Pokenonet Keno apa ini apa apa lupa aku Kenonet final antara El Po Kenoden Oksigen menghadapi Marcel Marpello Snub. Yu dan Yu gas sudah ada gas ronde final ini ya kayak. Dari Marpellus dengan tim yang sama Patiro, Jake, Wayu, dan Poxy dan Oki, Jipotab, dan Begeram akan langsung melaju ke langsung mengerasnya. Udah dimulai duping kamiknya, ayo ronde final. Kedua tim tentunya semangat ya untuk kedua tim BGL dengan senjata biasa WSP-nya langsung ditembak-tembak masih kena damage 30 ya Jipotab langsung maju saja orang Jipotab dan knockdown baik sekali dan seorang Jipotab help Oksi ya kan kelanya gak kena damage dari tim Marpellusnya kayak kita bentar kita like dulu next ronde kedua berada di mail dari di raga final ini ya dari season 17 ini langsung mengerasnya aja biasa di tim Elpo ini yang sangat barbar sekali bagaimana dengan Marvelous kena knockdown satu orang dari tim Elpo ini ya kan masih bisa direpep baik sekali tapi Abdan menggunakan deset eagle yang cukup baik mengsekaratkan tapi di belakangnya ada musuh langsung di-NL aja seorang Abdan langsung di-NL kah tapi turun ada backup-an dari kawannya dengan BGL Ball sisa satu orang aja ada seorang BGL Ball dengan senjata deset eagle apakah bisa BGL langsung di knock langsung tereliminasi dari ronde kedua ini. Pertandingan yang sangat seru lagi ini dari final ini kejar-kejaran poin ya kayak. Ronde kedua ketiga berada di Mars Electric bagaimana strategi dari kedua tim ini ya kayak dengan senjata apa ini tergantung pakai senjata MP5 dia membeli MP5 dari Wayu membeli MP5 juga dari Jakim membeli MP5 jadi favorit Patiro dan center tim yang pakai shotgun dari tim BGL dengan MP5 lagi dari seorang BGL dari Jipot di Abdan pun pakai senjata M4 akan membackup dari jarak jauh Oksi akan menyebut senjata The Shield Eagle tapi sayangnya Oksi terkena dari Oki juga terkena kodoh sisa dua orang dari tim BGL masih bisa direbut tapi baik sekali dari itu knockdown dua orang baik sekali dari tim BGL Ball ini ya kayak langsung ada di repep sama sekali oleh BGL Ball tidak ada di repep dan sayangnya tidak di repep dulu tapi langsung terjadi langsung dieliminasi dari ronde ketiga itu dimenangkan oleh tim Marpellus dari ronde keempat ini berada di Sentosa semangat untuk kedua tim Cina ini ya. Siapa ini yang most kill untuk sementara dari most kill ini adalah Marpellus Wayu dengan total kill 5 kill dari Marpellus Wayu tapi belum tentu ya kayak masih panjang rondenya. Abnan masih dengan strategi yang sama dengan ada MX 35 ada seorang Abnan tapi masih geleng-geleng keliling-keliling ya seorang Abnan belum terjadi pendamaian dan apakah dari bal menjadi sentetin langsung di glow langsung di rasnya aja kah masih sabar-sabar aja dari seorang bal masih di jam tetap
sepi, gak ada ruang, masih digowain yang cukup baik dari seorang Abner, dari seorang Bal itu ya Pak. Abner sudah terkena damage, akan geleng-geleng met dengan sabar ya seorang Abner dari apa, dari apa nih Oki masih dikurung oleh Glowel, lalu kejam tuh terkena kedon dari siapa ini tuh, dan terkena kedon dari Bal langsung rata aja oleh tim Elpo ini ya kayak. Kedudukan dua sama dari final ini yang cukup ketat. Hati-hati untuk kedua tim ini ya kayak, apakah strateginya biasa yang sangat barbar lagi dari kedua tim ini, barbar terus dari semi juga tadi ya kayak. Oke, dengan senjata shotgun 2 dengan shotgun panjangnya, tapi masih sabar-sabar dan sabar yang dilakukan dari tim Elf. Ini shotgun OP oleh Oki ini ya, shotgun OP dengan MP5, biasa MP5 menjadi favorit dari kedua tim ini ya kan. Ini pakai shotgun musuhnya pada jauh, gak bisa ngapa-ngapain, dan seorang Jaki akan memaju dengan maju sedikit-sedikit membackup kawannya, tapi petir udah terkena knockdown langsung dian aja. Baik sekali oleh Wahyu ini, langsung terkena knockdown, langsung ada backupan kawannya, masih dijamset dengan miss aim dari seorang Wahyu, menyisakan 1-2 orang dari Jaki, masih keliling-keliling Jaki, musuhnya di belakang langsung terkena knockdown dari Jaki, sisa 1 orang, aduh langsung rata aja oleh tim Elpo ini ya kayak. Wow, ronde ke-6 ini berada di Katulistiwa. Apakah menyamakan kedudukan lagi dari tim Marpelus ini ya kayak, langsung keluar dari sarangnya. Oh, belum, masih di kotak-kotak, gak bisa keluar. Santai dulu, Pak. Santai dulu. Langsung maju. Oh, enggak, belum. Oke, langsung maju dari kedua tim. Akan langsung barbar aja, gak peduli apa-apa ya kedua tim ini ya. Baik sekali dengan strategi barbarnya dari tim Elf Oxid. Lalu Reset Eagle segera ditembakkan, tapi masih miss aim dari seorang Ox dari Elf Oxid itu ya kayak. Oxid berada langsung ke atas seperti apa yang dilakukan oleh Oxy, hati-hati langsung di Glowel mempertahankan ini musuhnya di rumah El, langsung segera ditembakkan knock down satu orang oleh Oxy, baik sekali langsung diras saja sama dua orang lebihnya lang, masih miss aim dan seorang Oxy langsung di jump shoot aja, masih damage, masih itu sisa satu orang dari tim Martello, menyisakan Patilu sama Wayu, masih bisa digaleng-galeng, tapi sayangnya musuhnya masuk, terjadi tereliminasi dari tim Martello. Next ronde ke-7 berada di Clock Tower. Patilu akan ke atas, tapi sayangnya senjatanya cuma di setinggal, tapi lumayan senjata kecil ini ya kayak, langsung dari BGL bahkan terjadi kerbokongan, tapi sayangnya di tema ketahuan dan seorang BGL malah di kotak tema pasin airnya masih jelek Pak, langsung diras aja kan henti oleh BGL Pak, langsung di jump shoot ke knockdown satu orang, baik sekali langsung di end aja, misalkan dua orang, tapi sayangnya
PGL Bal terkena knockdown. Sisa satu orang dari tim Oksi. Buset, langsung menyisakan Baywan dari Patilu. Tapi masih jauh seorang Patilu. Langsung digelowol, langsung apakah langsung diras. Masih ngeripep dari seorang Patilu ini yang setia kawan jauh-jauh dari atas ngeripep. Tapi musuhnya udah pada maju. Langsung terkena knockdown. Tapi sayangnya ada BGL Bal yang menjadi backupan lagi. Tadi BGL Bal kenok tapi ada backupan. Langsung si satunya lagi kenok ada BGL Bal. Nah, baik sekali perpaduan antara BGL Bal dengan Oksi itu ya kan. Lanjut next ronde ke 8 berada di Factory. Hayu. Patiru langsung ke depan aja nih. Gak ada henti untuk Barbar. Mau gak mau pokoknya Barbar. Oh tapi langsung ke atas dari tim Merpelo. Usahakan ke atas semua. Tidak akan ketinggalan. Tapi udah naik. Udah aman-aman aja dari tim Merpelo sini ya. Kayak udah pada ke atas semua. Apa yang dilakukan oleh tim Elpo. Masih Elpo masih di bawah. Langsung mengerasnya. Tapi masih sabar-sabar aja dari tim Elpo dengan Glowa, dengan cukup sabar ya dari seorang Oksi ini ya. Masih di Glowa-Glowa menunggu musuh, tapi musuhnya pun pada diatur. Apa strategi musuh ini, apa yang dia lakukan oleh seorang Marpelous ini, punya strategi apa lagi dia. Aduh, Marpelous apakah langsung turun, tapi masih sabar-sabar aja dari seorang Marpelous. Langsung ditembak, aduh, tapi masih kena Glowa dengan cek sangat baik itu Glowanya. Itu ada satu orang musuh, tapi dengan Miss Ain oleh peluang Marpatiro. Baiknya apa akan menghancurkan Glowa dengan senjata Rambonya coy, ini cukup baik tapi belum terjadi terkena knockdown. Baiknya langsung maju ke depan. Bagaimana dilakukan oleh Marpelous ini yang di atas saja agak turun-turun ini kayak mengandalkan Jona ini kayaknya nih. Dari Wayu di sisa HP 8 gak punya medkit. Bagaimana ini kawannya gak ada yang memberi sama sekali medkit itu ya kayak. Belum turun dari kedua tim. Oh ya udah turun dari kedua tim ini ya kayak. Mayu terkena knockdown. Sisa 3 orang dari tim Apelu bisa-bisa diri dari Wayu. Langsung Patiru jatuh kali ini di atas. Langsung di end aja dengan Abnan. Sisa 2 orang dari tim Elpo. Tapi di atas sudah ada siapa ini? Oh, Jaki udah ada di atas ini ya, sangat baik sekali ini. Mengandalkan Jona dari Jaki. Sisa satu orang Oksi. Tereliminasi Oksi yang cukup baik ini mengandalkan Jona dari Jaki ini ya kayak. Next ronde ke 9 berada di Pochino. Gak kerasa Jona udah menyusut lagi. Oh belum, sisa 2 menit udah menyusut. Kedua tim langsung memaju. Tapi sayangnya Abdan posisinya lurus. Langsung ke headshot. Langsung di end dari seorang Abdan ini yakin. Tapi gak ada backup sama sekali. Langsung di end aja oleh Marpelous. Jack yang cukup baik dengan Baywan. Langsung headshot. Ayo bari tim
Aduh, ini Wahyu terkena damage. Apa yang dia lakukan? Langsung pakai glowel. Kepalanya hilang. Sisakan satu sedikit lagi tuh helmnya. Ada di atas musuhnya. Do glowel ya, sangat baik oleh seorang Wahyu ini ya kayak. Dari kubu kiri ada yang mengepleng dari seorang begel bah, langsung maju dari seorang begel bah, apakah langsung dirah? Tapi sabar, awal bisa ini keren sekali oleh begel bah, langsung di kubu atas masih backupan yang sangat baik ini dengan senjata Remo ini ya kayak, tapi sekarang masih nembak kalau langsung maju tapi langsung di global lagi. Nah, dan seorang Patiro akan mendapatkan zona dari ronde ke-9 ini ya. Waduh, tapi masih bisa di global dan seorang Jack ini ya kayak 3-3 apa yang dilakukan oleh tim Elpo ini benar-benar menghancurkan gelawalnya dari tim Oxy pun berada di kanan, tapi langsung masih bisa maju dengan sejong gelawal sedikit-sedikit maju dari Oxy. Waduh, terkena damage oleh Jona Oxy, sayang sekali dari tim Jati pun Jati udah masuk Jona langsung dijamsi penopang satu orang, baik sekali oleh Jati, tapi itu musuhnya langsung rat. Baik sekali dari perpaduan antara Elpo ini ya kayak dengan satu orang ditembak. Match point didapatkan oleh Elpo. Apakah bisa mengakhiri pertandingan ataupun membalik keadaan dari tim Marpelous ini ya, siapa tahu kak apa yang terjadi dari final ini. Langsung saja mengerut dengan senjata dikasihin akalnya oleh Patiro. Apa yang Patiro lakukan? Langsung ke atas dan seorang Patiro ini ya kayak membackup dari atas yang cukup high ground. Hati-hati dari Begabal ini sendiri-sendiri. Hati-hati dari Begabal akan mengapleng, tapi musuhnya udah pada di atas. Apakah tahu ada seorang Begabal dengan gerak keriknya? Tahu dari Begabal udah ketahuan posisinya oleh tapi lu akan terjadi dipantau di pergerakan dari Begabal udah ketahuan oleh Beperu Patiro. Langsung maju dari titik ini ya Wahyu, langsung keliling Wahyu. Aduh, ke musuhnya pada di mana ini? Musuhnya dengan Delin Jonah lagi ini, seorang Abdan dengan mengurung di rumah sabun. Siap-siap nih seorang Abdan, langsung dikelawas saja gitu, tidak bisa nemak. Dari kubu kiri ada seorang Elpox masih dengan senjata shotgun, dengan shotgun panjangnya ya kayak, langsung terkenok down satu orang. Itu siapa? Patir terkenok down dan ada satu orang lagi bagi abang membackupnya. Sisa berapa orang ini kak? Patir langsung di end saja musuhnya itu kak, masih di global. Patir sangat baik sekali ini, berada di atas di high ground ya. Tit mengandalkan Jonah, tapi Jonah udah maju tuh, tapi ini bukan di Jonah ya kayak. Sisa satu orang oleh Marpelo berada di atas, kenok banget orang yang sangat baik mendekat dua orang. Apakah yang terjadi di semifinal ini? Tapi sayangnya ada Elpo Oxy memenangkan pertandingan dari season 17 ini ya kayak. Selamat untuk Elpo menjadi juara dari season 14 season 17 ini ya kayak. Untuk boss kill Elpo Oxy kemarin, Oxy apa Oxy ya, screenshot dulu kak, langsung lanjut aja udah punya screenshotnya. Alhamdulillah dari season 17 ini udah kelar ya kak ya. Maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan ya, ini cuma sekedar hiburan kak, mohon maaf sebesar-besarnya kalau kata-kata aku ada yang jeleknya ya kak ya, mohon dimaafkan.
Dan untuk season 18 udah di open kak, paling main besok kalau pool ya kak ya. Segera daftarkan tim kalian, tapi hati-hati penipuan ya. Cek di IG itu ada nomor tertera ya, nomor WA-nya, nomor WA DM KS Shop ada dua ya, nomor WA-nya ada di IG, IG-nya DM KS Shop ya kayak, hati-hati penipuan. Ya segitu aja dari saya ya, makasih semuanya, makasih telah berpartisipasi dari turnamen DM KS Shop ya. Kita lanjutkan nanti di season 18. Assalamualaikum semuanya, selamat beraktivitas kembali.